Halo teman-teman, balik lagi bersama Goofy Likes. Yay, hari ini kita bakalan lanjut lagi bermain Minecraft nih teman-teman. Yay. Oke teman-teman, sesuai di judul, hari ini kita bakalan hancur. Hari ini kita bakalan membuat tutorial bagaimana cara membuat teks yang ada di Minecraft ini teman-teman. Ya, yang ada di kayak di map gua yang kata kayak bacaan level 1 misalnya apa gitu ya. Kayak seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada yang DM gua, ada yang minta kasih tahu gimana caranya membuat seperti itu coy. Membuat ada bacaan apa sih namanya ya, teks gitu pakai comment block. Jadi pas kita injek terus langsung ada bacaan kayak misalnya level 1 atau apapun, terserah kalian. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa basa-basi mending kita langsung ke tutorialnya. Yay. Nah teman-teman, di sini yang kalian butuhkan bahan-bahannya adalah comment block ya teman-teman. Satu adalah comment block ya. Bagi kalian yang belum tahu cara mendapatkan comment block, yaitu kalian pencet yang ini nih ya, tanda itu. Nah abis itu kalian ketik slash gif ya teman-teman, gif at p, abis itu comment block ya, comment block. Nah teman-teman, jika kalian udah ketik seperti ini, kalian kirim saja. Nah otomatis kalian bakalan dapat comment block ya teman-teman dari Minecraftnya. Nah langsung saja teman-teman, dan kita taruh bep. Nah habis itu kita pencet dan kalian tulis teman-teman seperti ini, slash title at a. Kalau gue sih at a aja teman-teman. Kalau nih di sini gue jelasin dulu teman-teman. Kalau @s itu untuk diri kita sendiri, nih ada bacanya. Kalau @p itu pemain terdekat, @r pemain acak, jadi acak gitu teman-teman. Kalau @a itu semua pemain, jadi kalau @a itu semua pemain ya teman-teman. Dan kalau @a itu semua entitas, itu gue nggak tahu entitas itu nggak tahu gue asli. Si ribet banget gue ngomongnya nih ya, aduh kaku banget teman-teman. Nah lanjut teman-teman, slash title @a, terus kalian tulis lagi title. Nah di sini kalimat yang pengen kalian tulis itu apa, kalian tulis misalnya kalau gue ya level 1. Nah kalau udah misalnya gue pakai treasure plate lah ya, treasure plate mana nih, nah misalnya gue taruh atas punya nah ada bacanya teman-teman, level 1. Nah jika kalian pengen nambahin lagi kan kayak gue tuh level 1 misalnya apa, misalnya level 1 tuh peternakan. Nah kalian tulis lagi slash title at a, sama kayak tadi ya teman-teman. Nah cuman di sini dibedain yaitu subtitle ya teman-teman, subtitle. Terus subtitlenya misalnya gue peternakan, peternakan di situ peternakan. Nah lah kok itu R-nya peternakan, peternak gimana sih terusnya? Bodoh amat teman-teman. Nah jika ini sudah ya teman-teman, terus kalian injek. Nah level 1 peternakan. Nah seperti itulah ya teman-teman contohnya. Oh iya teman-teman, dan jika kalian pengen tulisannya itu ada warnanya kayak yang punya gua, tulisannya itu kan ada warnanya tuh, warna oranye, warna biru, kayak gitulah ya teman-teman. Itu caranya gampang teman-teman. Misalnya kalian pencet comment block yang tadi nih, yang ini. Nah di awalnya itu kalian kasih gini nih kan, title. Nah terus kalian pencet cari yang kayak gini nih, cari mana nih, kalian tekan S. Nah habis itu kalian pencet huruf angka nih, terserah kalian angka nomor berapa. Misalnya nih gua pencet angka nomor 1, dia bakalan jadi warna jadi warna biru. Jika kalian pencet warna 2, pencet angka 2 maksudnya teman-teman. Aduh ngelibet banget ini ya. Sorry guys, gue digangguin sama kucing gue nih. Kucing gue di depan gue ini. Aduh. Nomor 2 itu warna hijau ya teman-teman. Nomor 3 itu warna biru muda. Nomor 4 warna ungu ya, ini ungu. Nomor 5 ungu. Lah ini berarti tadi apa? Ungu muda mungkin ya, gak tahu teman-teman. Nah yang gue pakai itu nomor 6, tadinya warna oranye. Nomor 7, kalian bisa coba sendiri sampai seterusnya teman-teman. Kalau gak salah sampai nomor 9 doang ya, nanggung lah. Nomor 8 itu apa itu, warna abu-abu. 9 biru muda gitu. Oh ini 0 juga nih, gak tahu warna hitam 0 itu ya kalau salah teman-teman. Nah misalnya kan udah nih, udah kayak gini, kalian pencet misalnya, kalau gue maunya nomor 6 ya teman-teman.
nomor 6. Salah, woi. Nomor 6. Nah, habis itu kalian lengkap, kalian spasi. Kalian ketik misalnya gua Vinilex. Nah, dia bakalan otomatis warna oranye ya, teman-teman. Set. Yey. Nah, gitu teman-teman caranya. Gampang banget ya, teman-teman. Caranya itu gampang banget sebenarnya. Nah, kalian misalnya yang ini juga pengen kalian ganti warnanya. Sama kayak tadi caranya. Kalian pencet ini. Terus kalian cari yang ini, key, terus kalian tekan. Nah, terus kalian kasih angka, misalnya gua angka 2 lah ya. Habis itu kalian tulis misalnya subscribe. Nah, jadi pas nanti pas gua injak tuh, wede, subscribe teman-teman, subscribe dulu. Ayo yang belum subscribe silakan coy di-subscribe dulu teman-teman. Karena tutorial ini mungkin akan membantu kalian juga ya, kalian subscribe juga teman-teman. Yey, jangan lupa di like juga teman-teman ya. Mungkin segini dulu untuk episode kita kali ini ya. Segini aja dulu untuk episode gua kali ini, untuk tutorial teks yang kayak gini doang teman-teman, teks ya seperti ini. Jika kalian kurang paham atau ada pertanyaan gimana lagi, misalnya kayak misalnya gimana nih hilangin teks yang ada di sini tuh, yang di pinggir kiri atas tuh, tuh kan ada bacaan tuh perintah judul berhasil dijalankan, itu kan sangat mengganggu ya teman-teman. Misalnya kalian pengen ngilangin, kalian bisa komen di bawah bagaimana cara menghilangkannya, nanti bakalan gua kasih tahu juga teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Yeay. Dadah teman-teman. Dadah. Goodbye.